Setia menanti meskipun 6 tahun berlalu tanpa kabar berita. Misteri kehilangan Shalini Muhammad Nashar sejak 9 Januari 2008 sehingga kini masih belum terungkai. Namun keluarganya terus tabah menanti kepulangan anak kedua dari 4 beradik itu. Pelbagai usaha dijalankan ibu bapa Shalini, Suraya Ahmad dan suami Muhammad Nashar Mat Hussein yang tidak pernah putus asa mencari anak mereka. Reda dengan apa yang berlaku, Suraya yakin anaknya itu masih hidup. Nak raya ni kan sedih juga lah, dia tak ada lagi ni. Dah 6 tahun. Dekat reda lah sebab lama dah 6 tahun. Tapi itulah rasa dia ada lagi rasa. Tapi itulah nak minta, itulah orang ramai kalau ni tolong cari lagi lah anak saya ni. Kakak Shalini, Shalina memberitahu beban perasaan yang ditanggungnya amat berat dan berharap Ramadan ini akan memberikan jawapan terhadap segala persoalan. Rasa nak dia balik. Nak beraya dengan dia. Harap dia pulang. Semoga Tuhan tunjukkan jalan yang baik untuk pulang ke pangkuan keluarga. Shalini berusia 5 tahun ketika dilaporkan hilang di Taman Medan semasa bermain bersama kakaknya di taman permainan berhampiran rumah mereka. Kehilangannya menggemparkan negara kerana ia berlaku selepas kes pembunuhan kejam seorang lagi kanak-kanak, Nurin Jazlin Jazimin.